guys, selamat menonton HSCTV. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemaskini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Hello guys, hello netizen semua. Nak tahu tak England, negara pertama di dunia jadikan vape sebagai produk perubatan. Memang tidak dapat dinafikan ada setengah perokok tegar mengatakan rokok elektronik atau vape adalah alat yang boleh membuatkan mereka berhenti merokok. Vape juga dikatakan mampu menghilangkan ketagihan merokok seseorang. Bagaimanapun, setengah pakar kesehatan masih melihat vape adalah satu produk yang tidak sehat, bahkan lebih bahaya dibandingkan dengan rokok. Betul ke? Tapi lain pula dengan apa yang dilakukan England apabila menjadi negara pertama di dunia mengiktiraf vape sebagai produk perubatan. Perkara itu dimaklumkan oleh Agensi Pengawal Seliaan Produk Ubat dan Penjagaan Kesehatan MHRA, di mana rokok elektronik akan menjadi alat pilihan untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Dengan mengikut sains, UK telah menjadi perintis global dalam mengambil tindakan balas yang pragmatik dan berkadar terhadap vape sebagai manfaat kesehatan awam, kata Harry Shapiro, pengarah badan amal dadah Drugwise dan pengarah utama laporan mengenai pengurangan bahaya tembakau global, Vice World News. Sejurus daripada itu, pihak MHRA bagaimanapun mengakui vape masih boleh membahayakan kesehatan, tetapi ia lebih baik daripada merokok. Kajian saintifik juga mendapati vape 95% lebih selamat daripada mengambil rokok. Ini kerana vape tidak mengandungi tar atau karbon monoksida. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNC TV. Terkini dan sensasi.